Oh, mobil gue nggak ada payung lagi. Ya, selamat sore guys. Saat ini kami sedang berada di dermaga Bahtera Jaya. Tak henti-hentinya kita meliput seputar aktivitas di dermaga Bahtera Jaya. Untuk saat ini kondisi cuacanya sedang diguyur hujan dan suara petir pun cukup menggelegar di sekitaran dermaga Bahtera Jaya Ancol, Jakarta Utara. Nah, untuk kesempatan sore hari ini kami sedang melakukan peliputan atau mereview ya untuk seharian saya di sini ya. Dari mulai pagi sampai dengan detik ini kita tak henti-hentinya melakukan peliputan di sekitaran dermaga Bahtera Jaya. Sambil menantikan para bos-bos pemancing yang hobi mancing kembali ke dermaga Bahtera Jaya. Untuk informasi aja, para pemancing atau bos-bos ini berangkatnya mulai tadi pagi ya, sekitar pukul 4 pagi, dan sekarang baru akan mulai melakukan pendaratan atau baru saja akan mendarat. Mudah-mudahan itu ya teman-teman. Tapi kalau memang bukan itu ya tidak apa-apa, mungkin kapal berikutnya ya teman-teman. Nah, perkenalkan, itu namanya Babe. Yang sebelah sana itu Babe ya. Yang sebelah sini ini juga hobi mancing juga. Iya. Itu mereka itu adalah teman-teman kita yang sangat profesional dalam melakukan pekerjaan aktivitas bagi para pemancing. Dan bagi teman-teman yang memang hobi mancing bisa juga melakukan atau booking untuk sewa kapal ya di dermaga Bahtera Jaya di sini. Itu kalau untuk kolektif ya, misalnya 6 orang atau berapa orang, itu harganya tadi saya dengar itu sampai sekitar berapa ya, 6, 7 atau 8 atau 9. Relatif sih informasinya, tergantung dari mesin besar atau kecilnya, mesin kapalnya maksudnya ya. Oke teman-teman, mari kita sama-sama saksikan detik-detik kepulangan dari para pemancing yang pada sore hari ini atau pada hari ini melakukan mancing. Cukup seru dan penuh sensasi ya guys kalau mancing di tengah laut itu, karena memang mungkin saja banyak ikan. Kebanyakan di sini untuk yang tadi saya lihat atau peliputan sebelum-sebelumnya, saya melihat itu ada banyak ikan yang didapatkan adalah ikan tongkol, ikan tenggiri, dan ikan apa tuh? Ikan layur atau ikan apa ya? Iya, bareng sama Mister Wada enggak? Ya ono paling no sebelah sono. Oh, mendaratnya di sono ya? Waduh, kenapa? Penuh ya Pak di sini ya? Alama, jrek, nong, ternyata mendaratnya di sana guys. Tuh yang itu tuh. Tuh. Waduh guys, sebelah sana rupanya guys. Oke guys, kita akan merapat ke sana. Cukup sekian video untuk saat ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, bye-bye.